Song Hye Kyo akan kembali mengguncang dunia akting dalam drama terbarunya The Glory. Drama The Glory ini ditulis oleh Kim Eun-suk yang telah populer dengan karyanya seperti Descendant of the Sun, The Hires, Secret Garden, dan lain-lain. Aktor Lee Do-hyun akan berperan sebagai peran utama pria bernama Jo Yoon-jung yang memiliki karakter gembira dan menyenangkan dari luar, namun ia pandai menyembunyikan sebuah rahasia yang rumit. Song Hye Kyo berperan sebagai Moon Dong-eun, sebagai seorang wanita yang akan membalas dendam terhadap para pembulinya yang menyebabkan mimpinya sebagai seorang arsitek menjadi berantakan. Tahun-tahun telah berlalu dan kini ia bekerja sebagai wali kelas dari anak-anak para pembulinya. Selain Song Hye Kyo dan Lee Do-hyun, dalam The Glory akan tampilkan pula Lim Jae-yoon serta Yeom Ye-ran. Sutradara The Glory adalah An Gil-ho yang telah terkenal dengan karya-karyanya Happiness, Record of Youth, dan lain-lain. Drama The Glory ini nantinya akan tayang di Netflix sebanyak 8 episode. Itulah sekilas tentang drama terbaru Song Hye Kyo, The Glory. Sampai jumpa dengan Chris Fitri di sinopsis selanjutnya.